Berarti benar kan yang sakit apanya? Otaknya. Otaknya yang sakit. Jadi kamu tidak punya penyakit. Paham? Kalaupun dokter bilang, kalaupun dokter bilang kamu tidak sembuh, kamu selalu bilang mereka salah, kamu pasti sembuh. Benar kan bisa sembuh kan? Iya enggak? Mukjizat itu nyata, benar enggak? Benar, Jajah. Sekarang mukamu lebih cantik lagi loh. Makan apa saya? Mau makan dulu. Makan apa? Nasi, ayam. Wah, aduh. Sama sayur. Ada nasi, ada ayam. Butuh dikirim enggak sayang? Ya. Butuh dikirim. Ingat ya. Enggak usah. Ingat ya yang sakit apanya? Otaknya, pikirannya yang sakit. Kamu tidak sakit. Jadi lihatin mukamu sendiri, kamu foto sendiri. Apakah kamu sakit? Kamu tidak sakit. Ngerti? Kalaupun dokter bilang kamu sakit, kamu harus bilang dari hatimu, aku tidak sakit. Yuni Cece bilang tidak sakit, Yuni Cece nunggu kamu di luar. Ingat aku yang nganterin kamu di bandara. Keluargamu tak suruh jemput kamu. Aku sudah laporan KJRI bahwa kamu sembuh. Ingat? Makasih, Jaya. Haila, mukamu beda loh sama kayak dengan di bandara kemarin. Lebih cantik loh. Orang gak makan gak apa, Jaya. Kenapa gak nyari aku? HP-nya yang ngeblank. Oh, ngeblanknya yang ngeblank. Sudah tak pilihin pulsa, jangan alasan ya. Makanya kecas terus. Kecas terus. Semakin baik kan sekarang? Ya. Sakit nggak? Kalau kencing sakit nggak, sayang? Sudah nggak. Dan ingat, jangan bilang, jangan cerita bahwa kamu sakit dan sakit. Kalau kamu, otak kamu selalu bilang sakit, 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 kamu sakit. Kamu bilang, aku pasti sembuh. Kamu pasti sembuh, aku tunggu kamu. Tak anterin ke bandara, posisi kamu sehat. Ya. Janji ya. Ya, ayo makan dulu. Iya, makan dulu ya sayang ya. Kamu ada apa-apa telepon aku langsung ya. Jangan mikir orang lain. Dan aku pun gak maksa kamu pulang. Ingat, aku gak nyuruh kamu pulang. Selesai urusanmu dulu, baru kamu pulang. Ngerti? Tidak ada yang maksa kamu. Ya, makasih, Cece. Ya, love you. Mwah. Tak tunggu. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Berita bagus, syukur alhamdulillah, mbaknya yang di rumah sakit yang sempat sampai drop kemarin, keadaannya semakin membaik karena saya selalu support dia dan saya selalu bilang bahwa dia tidak sakit, otaknya saja yang sakit. Kenapa? Karena pikirannya sakit, 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 makanya dia sakit. Dan dia sekarang, saya sangat senang sekali, dia bilang, Cece aku udah gak sakit, yang sakit ternyata benar memang otakku. Jadi sekali lagi buat mbaknya yang di luar sana, kalau punya penyakit, semangatnya mbak, semangatnya itu yang penting. Ingat, kalau pikiran kita yang sakit, maka kita akan sakit beneran. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita sembuh, pasti sembuh. Percaya, semuanya akan sembuh. Terima kasih, itu saja dari saya dan selamat bekerja.